Oke, ini di acara serangan umum federal masih di apa ini namanya lupa. Nah, nanti agak belakang dikit. Tirto Sumilir. Nggih. Alhamdulillah sugeng njang. Sehat ya, Mas nggih. Rakyat kidul matur suwun, Mas. Nah, rombongane pundi? Rombongane di sana. Siap. Di sana ada teman-teman. Siap, matur. Nggih. Nah, ini kita lanjutkan. Kita bikin konten sebentar ya. Ini konten khusus untuk melihat sepeda koleksi dari teman-teman Federalis Jogja dan sekitarnya. Ada banyak banget. Waalaikumsalam. Masya Allah, aduh sekali rek. Wah, diajari bapaknya aduh sekali. Hei, paling nengkono digoleki sik coba. Ya, kita sambil ngelihat federalnya teman-teman. Ini ada Pussycat SS, ada juga Street Cat SS Pussycat, mantap. Ini ada 550, ini kita lihat ala touring-touring dari teman-teman federal ya. Sepedanya kayak gini, pakai rak panir, rak panir kanan depan di belakang, dan tas panirnya di kanan kiri. Ada Federal Cosmo ungu-ungu. Ini juga ada apa ini, macam-macam, ada Cougar juga sembunyi di bawah. Ini kita pakai janur kuning. Wah, ini yang warna merah ini asik nih warnanya, pakai cakram. Terus di sini ada yang ribbon juga. Nah, di sebelah sini ada yang siap touring. Ini kita lihat di sini perlengkapannya. Ini pemusatan beban ada di bagian belakang. Ini enak kalau buat di jalur datar-datar. Pakai bendera, benderanya berbagai macam, gerobokan ya, kita absen yuk. Kadung Tresno Federal, gerobokan, terus mana lagi nih? Federal MTBFI, Kadal, Klaten, terus Pasuruan, mantap. Ini mana ini? Rakyat tok. Dan lain-lain, ini banyak bendera-bendera lain. Terus di sini juga bawa pompa, helm juga, tenda, sampai lentera, lampu lentera, mantap sekali. Ini sepedanya siapa ya ini masnya ini? Stikernya banyak, ini udah senior touring-touring pokoknya. Ini ada Emerald. Nah, cakep, masih orisinil. Di sini ada Torino pakai tas depan. Ini juga ada rak panir belakang. Ini ada Guber. Oh, ini ada G2R sama bendera merah putih. Di sini juga banyak nih, kayaknya temennya tadi nih benderanya hampir sama. Klaten Federal. Terus di sini ada Putu Soinangun. Wah, yang tahu boleh komen ya. Ini juga ada tim touring 88, mantap. Pakai Bobcat MG20 dengan tas panir di kanan kiri. Terus kita lihat di depan ada si Iju. Ini touring minimalis pakai tas yang anti air. Wah, ada yang pakai pit on tail juga, ini tadi saya lihat masnya ini. Wah, nah ada bendera lagi Klaten lagi. Wah, Klaten banyak banget tuh. Buat kapan-kapan dikirimin satu apa dianterin satu. Klaten Federal, mantap. Ini juga ada Street Cat, Wheel Cat ya kalau nggak salah. Terus di sini ada lagi Federal Cosmo lagi warna ungu. Kali ini masih cat ori. Melinjo, ini Minions Jogja. Wah, Jogja sepeda saat sambung pas seduluran, mantap. Di sini ada yang lain juga nih, kita lihat. Oke, di sini ada woi Federal apa iki ya? Api ini cat warnanya kayak Yeti. Nah, ini kita lihat-lihat Emerald, ada Emerald. Ya, ada yang lain-lain. Wah, banyak komen. Ini kalau sampai semuanya nggak habis ini. Pussycat SS Pathfinder. Ini ada saya dibikin fintech ya, ini di raw nggak dicat ini api. Terus ada Pussycat lagi masih cat ori, ada Kuahara Savage pakai buncengan belakang. Di sini ada Mount Everest pakai tas. Ini kayak mirip punyanya Pitback ini tasnya, edisi awal. Terus di pakai speaker. Punya Mas Helmi nih kayaknya. Full musik. Ini punyanya Mas Hel, anaknya Mas Helmi, Street Fox. Terus di sini ada punya siapa ini? Kayaknya Mas Surijal mungkin ya ini.
Terus di sini kita lihat lagi ada MG40. Di sini ada punya Eca Hen. Besok kita review. Ini bendera nih, masya Allah, numpuk nganjuk. Sidoarjo, Mojokerto, KTF Kadung Tresno, Jeporo Federal, Kadung Tresno Federal, Jeporo, mantap. Ini contoh yang pakai saddlebag dari Pitbag ini. Kalau yang tadi dari sana sampai ke sini kita lihat kebanyakan pakai tas penir kanan kiri. Kalau ini yang tanpa harus menggunakan penir, tinggal dipasang aja di frame atau di saddlenya. Mantap. Di sini juga ada. Nah, ini contoh yang pakai tas penir belakang. Kalau ini pakai tas saddlebag. Wih, rombongan Purwokerto, matur suwun Mas. Mas sinten iki? Mas Ciler. Mas Ciler. Pak Mugi. Pak Mugi. Wes. Ini ya Purwokerto iki, Pak Iyong. Lah iya. Yang kula temri iki, Mas. Mas sinten? Endon. Mas Endon. Yeah. Makasih Mas ya. Nggih, yes. Sami-sami. Yeah. Hati-hati di jalan. Gue ini kok identik nih warnanya ML40 sama yang ini. Marmer. Ih, Pak, hati-hati di jalan, Pak. Nggih. Ketemu di sini biasanya ketemu nih. Dunia maya. Bareng nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Siap. Nggih, wih, sepedanya apik, Gusmu. Wah, ini yang pakai ontel ini tadi. Sip. Hati-hati, Mas. Terus kita lihat lanjut lagi. Kita lihat di sini ada Miata juga, ada Wildcat. Ada yang belum di dekal seri awal. Wah, sampai bingung ini. Ada racer. Wah, wow, asik ini. Ini racer masih oke. Okay. Cakep, cakep. Ada Wildcat SS, ada 550. Ini punyanya Wiryawan yang baru aja diganti pakai ban 700C. Mount Everest. Ini punyanya Pak Bakri, pakai tas belakang dan juga Janur. Janur kuning, ini gravelan ya ini ya. Wah, ini ada bendera lagi di absen ya. Nganjuk. Wah, nganjuk ini juga sergep ini. Gues Happy Selfie GHS. Fat Dieng tadi juga kemarin waktu ketemu Dieng juga. Mojokerto lah, sip tenan ini. Terus Fat Wengker, Bumi Wengker Ponorogo. Mana ini? Cah Blitar. Wah, ini petoring ini. Mojokerto. Terus ini mana MTB FI. Yang hitam ada tulisannya enggak nih? Woi, Fat Senja, sendal jepit. Wow, rombongan nih, Pak Gendro. Siap, pokoknya hadir terus. Hadir terus, alhamdulillah sehat terus nih Pak G. Kau nggak kenal di surat? Nih nggak kenal di surat I. Lo lo lo. Ambil, kompetnya ambil gimana? Wow, cakep nih gini. Wow. Kita sip. Dan betulnya lo ganti berarti. Mantap, mantap, matur suwun Pak, ini rombongannya Gunung Kidul ya berarti. Alhamdulillah sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Luri yang ganteng ini. Ya, monggo Pak, dilanjut. Wah, ini pakai tas belakang Topik Mount Everest, keranjang depan. Wah, ini lumayan ini. Ini ada yang Topik ini bisa di kesampingin juga, ada yang enggak ini. Biasanya bisa ada ruangan lagi untuk di bagian samping. Terus kalau penir yang asli Topik ini udah ada railsnya di bagian bawah ini, ada jalur kabelnya. Jalur tas. Ini udah ada penguncinya, jadi bongkar pasangnya mudah, gampang dan tidak usah pakai perkat-perkat. Wah, mantap. Ini tas depan pakai Pitbag. Ini untuk simpel-simpel jarak dekat, bawa jas hujan, bawa pompa dan lain-lain juga bisa. Kita lanjut. Di sini ada Alpen Speak, cakep, Ripen. Terus di sini ada punya saya Federal Beta, ini sendirian nih, juga ultralight ya ini alirannya. Ini pakai tas depan, terus pakai frame bag, pakai juga saddle bag. Mantap. Wah, ini udah beberapa udah ada yang pamit. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Woi. Federal
cilik ini apik nih anu Mas. Loh, langsung pada pamit to niki? Nggih, Mas. Wes, siap. Hati-hati. Matur suwun. Terima kasih, Maru. Nggih. Nggih, wah apik. Amin, amin. Amin, amin, sami-sami. Lo. Cedek lo iki. monggo, hati-hati, Mas. Yes. Gigi monggo. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi Pak. Lihat-lihat sepeda ya teman-teman. Nah, ini punya Mas Marwan, Pussycat. Di sini ada Torino Terrain, ada Street Cat SS. Udah 10 menit ini. Yes, kita percepat loh. Soalnya enggak semuanya bisa masuk. Dosa memang sayanya sudah mulai gerok. Wah, ini udah ada beberapa menit lah. Yo. Nyang-nyangan apa pripun to Mas iki? Oh, didemak-demak pengen iki kok. Di sawang-sawang EDG. Ini juga ajeng ngantosi nganu sing duwe. Weh. Buka harga wes pemain sepeda banyak banget, ratusan sampai bingung. Nah, ini punya Eriki juga touring, alirannya touring, depan belakang pakai penir kanan kiri, rak depan belakang istimewa pakai saddle brooks juga. Nah, ini klebus-klebusan ini. Wes, baterainya udah mulai habis. Kita cukupan sekian dulu, jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Matur suwun sangat. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Kita melihat teman-teman yang lagi pada mandi di bawah. Napa Mas Cil? Habis mandi, mantap. Oke. Jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Raup pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.